cinta bersama para calon pengantin pertama yang diundang masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan merupakan perjamuan cinta kasih yang tersalur melalui gereja dalam sakramen Ekaristi. Melalui santapan tubuh dan darah Kristus, para calon pengantin pertama ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Para calon komunin pertama dan kita sekalian diharapkan untuk meneladani Yesus sebagai sang penyelamat dunia. Dengan maksud supaya menguduskan kita,
supaya kita kudus dan layak di hadapan Tuhan. Atas berkat yang diperoleh anak-anak kami untuk masuk dalam perjamuan cintamu, yakni dengan menyambut tubuh dan darah putramu, kami menyerahkan mereka seutuhnya ke dalam tanganmu di dalam gereja Katolik yang kudus, agar mereka menjadi layak bersatu dengan kurban yang termulia, yakni Yesus Kristus putramu. Semoga kami semua yang akan menimba kasihmu dalam sakramen Ekaristi menjadi saudara dalam Yesus, yakni mampu menghidupi cinta kasihmu di tengah kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Taat dan kasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tegakkanlah Tuhan, hai
benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang telah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Khususnya keluarga besar SD Impres Bakalerek dan 5 anak calon pemilih pertama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ada orang di Jepang terkenal karena kejahatannya. Dijebloskan ke dalam penjara sel khusus untuk dia. Orang yang lalu-lalang di situ ditatap dengan mata yang sangat-sangat ganas. Datang dan mengunjungi orang-orang narapidana, dan mereka masuk di sel penjahat yang ganas itu. Akhirnya kelompok dua itu setelah dua mereka pulang. Di atas meja, di tempat belum bergeser, masih ada di tempat. Itu berarti buku itu belum dibuka, belum dibaca. Minggu berikut sampai dengan minggu itu, dan barangkali dia sudah mulai baca. Setelah 3 bulan lamanya, ketika mereka datang mengunjungi dia, lalu orang tanya sama dia, apa yang membuat engkau sampai begitu tenang, air engkau jernih, penuh dengan senyum, menunjukkan tanda-tanda persahabatan? Apa yang menjadi ditunjuk? Itu buku. Buku itu. Dan buku apa itu? Ternyata buku itu Alkitab. Dia bilang, saya membaca, saya bertemu dalam Alkitab itu satu mutiara, satu harta yang luar biasa, yaitu orang yang bernama Tuhan Yesus, yang dia betul-betul menyerahkan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa orang, termasuk menebus dosa-dosa saya. Yang pertama, yang terkasih, hari ini merupakan hari yang sangat berarti bagi kami. Tuhan mengundang kamu sekalian untuk menerima roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Dengan demikian Tuhan menjadi satu dengan kamu. Ia tinggal dalam hidup kamu. Ketika kamu masih kanak-kanak, orang tua membawa kamu ke gereja untuk dipermandikan dan menjadi anak-anak Allah. Orang tuamu berjanji untuk mendidik kamu supaya hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Hari ini, hendaknya kamu sendiri berjanji kepada Tuhan dan umat yang hadir bahwa kamu mau setia kepada Yesus dan kepada Bapa di surga. Setia dalam kebersamaan dengan seluruh umat yang adalah tubuh mistik Kristus sendiri. Anak-anak menjawab dengan suara lantang, suara keras. Anak-anak,
Apabila kamu menyambut tubuh dan darah Yesus, apakah kamu berjanji untuk tetap setia dan hidup bersama Allah yang baik dan setia? Ya, kami berjanji. Berjanji, ya? Suara kuat, ya? Tuhan Yesus sudah turun dari surga, menderita sengsara, wafat, dan bangkit dari alam maut untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu berjanji untuk mengikuti seluruh perbuatan-perbuatan Yesus dalam hidup bersama di tengah-tengah umat? Ya, kami berjanji. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus, Roh cinta kepada kita, untuk membimbing dan mengajar kita supaya bersatu dengan Tuhan dan hidup rukun serta damai dengan orang lain. Apakah kamu percaya akan Roh Allah itu? Ya, kami percaya. Maka anak-anak, marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku. Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi sunan sunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Thank you.
Baik, Ibu Singkatan Daria,
baik. Anak sembar, kita tahu sebabnya bahagia aku ikut Kristus. Benar tidak Pak? Bahagia aku ikut Kristus. Baik, yang saya hormati dan saya kasih Bapak Pastor Franz, Pastor Kan, Paroki Santo Arnos yang sendiri komo, yang saya hormati Ketua Dewan Stasi dan seluruh umat Stasi Santo Yosef Pakalerek yang hadir dalam perayaan syukur ini, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan staf guru yang hadir, keluarga besar SD Impres Pakalerek, memang saya juga mantan dari guru SD Impres Pakalerek, yang saya hormati dan saya kasih serta saya banggakan, kelima anak penerima calon komuni pertama beserta orang tua dan keluar rumpun keluarga yang terkait yang sangat berbahagia. Mari kita tepuk tangan untuk kelima. Baik, pertama-tama izinkan saya atas nama DPP menyampaikan proksias untuk dimana calon dimana penerima komuni pertama yang membuka 6 anak yang membuka komuni pertama di paroki kita. Jadi ini Santo Yosef Pakalerek ini karena Santo Yosef jadi dari dulu. Selain itu, dalam DPP, rapat DPP sudah memutuskan untuk 2 hari selang. Dan yang terusah di Obobo dan seterusnya ke Buron. Baik, pertanyaannya sekarang, kenapa harus sambut baru? Ini kita mesti dengar baik-baik, lalu sampaikan kepada yang tidak sembah, yang tidak ikut misa. Penting, kenapa kita sambut barunya sore? Belum pernah terjadi di paroki ini. Mungkin kali ini saja. Di paroki kita. Dalam rapat Dewan Inti tanggal 26 Agustus saya tidak salah dan dapat rapat 26 Juli dan rapat Dewan Harian tanggal 5 Agustus kami sudah memutuskan dan memang harus pada sore hari. Karena apa? Karena paroki Waikomo, kita punya paroki ini dalam tanda kutip minta biar. Kita semua mesti tahu kenapa minta merah. Gara-gara pesta-pesta yang itu lagi minta merah. Tanya Pak Frans dan Mirata itu Pak Tepor kemarah-marah. Sedang Pak Merah ini tanggal 17. Habis itu Pak Merah, tanggal 17 itu tanggal merah. Mereka kami-kami itu tanggal merah, itu tanggal minum, joget. Makanya